Tok Kenali merupakan salah satu ulama sufi yang paling terkenal di tanah Melayu. Dalam dunia pendidikan dan pengajian Islam, beliau menggunakan sistem pondok di negeri Kelantan, Malaysia. Tok Kenali merupakan murid yang paling dipercayai oleh Syekh Ahmad Al-Fathani, sehingga hampir tidak ada satu rahasia perjuangan Syekh Ahmad Al-Fathani yang tidak diketahui oleh Tok Kenali. Nama sebenarnya Tok Kenali ialah Haji Muhammad Yusuf bin Ahmad Al-Kelantani, lahir pada 1287 Hijriah atau 1871 Miladiah, wafat pada Ahad 2 Sya'ban 1352 Hijriah atau 19 November 1933 Miladiah. Makam Tok Kenali berada di tanah perkuburan Islam, Mukim Kenali, Kubang Krian, Negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia. Napatilas Parang Puyang, episode Tok Kenali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mirsa pencinta ziarah spiritual Nusantara, pencinta para wali Allah, pencinta ulama di Nusantara, kembali berjumpa di live streaming saya pada hari ini, di hari Rabu 15 Januari 2020. Dan hari ini saya berada di belakang Masjid Lama Kubang Krian, atau dikenali sebagai Kampung Kenali, di negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia. Baik sahabat mirsa, siang hari ini kita menziarahi seorang ulama besar dan wali Allah, seorang ahli tasawuf, seorang arif billah, seorang yang dikenal dengan nama Tok Kenali, dan beliau bernama lengkap Muhammad Yusuf bin Ahmad. Dilahirkan pada 1870 di belakang Masjid Lama Kubang Krian, dan wafat pada tahun 1933. Inilah makam Tok Kenali. Di kalangan ahli tasawuf, Tok Kenali sangat dikenal sebagai salah satu ulama masyhur, arif billah, ahli tasawuf di negeri Malaysia. Baik sahabat mirsa, silakan mengirimkan hadrat Fatihah kepada sahibul makam Muhammad Yusuf bin Ahmad atau Tok Kenali.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat mirsa, kembali berjumpa dengan saya Tuan Guru Fikri Juliansah. Saat ini berada di negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia, salah satu negeri bagian di paling utara Malaysia atau perbatasan langsung dengan negara Thailand, tepatnya di Thailand Selatan atau Pattani Darussalam. Pattani Darussalam ini merupakan salah satu kesultanan di masa lampau dan kemudian berada di bawah naungan negara Thailand. Lokasi ini kurang lebih 1.5 jam dari Pattani Darussalam atau Thailand bagian selatan. Dan saat ini saya berada di Kampung Krian atau Kubang Krian di sekitaran Masjid Salihi atau Masjid Lama yang dulunya dikenali sebagai Kampung Kenali. Oleh sebab itulah, sahabat pemirsa, pecinta ziarah spiritual Nusantara, Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad ini dikenal dengan Tok Kenali. Tok Kenali merupakan ulama tasyauf, merupakan seorang wali Allah yang cukup dikenali sampai saat ini dan masyhur di negeri ataupun negara Malaysia. Salam silaturahim untuk semua sahabat. Silakan mengirim hadratul fatihah untuk para pecinta ulama, pencinta wali Allah dan pencinta ziarah spiritual Nusantara. Saya menyapa semua sahabat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Semoga sahabat-sahabat yang mengikuti ziarah pada siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bil barakati karomatil auliya Muhammad Yusuf bin Ahmad atau Tok Kenali, dan semoga kita menjadi pengikut setia beliau sebagai pecinta dunia sufi ataupun ketauhidan maupun menjadi pencinta dunia ketasyaufan. Dan sahabat mirsa, silakan mengirimkan hadratul fatihah kepada Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad atau Tok Kenali. Bagi yang baru bergabung, saya bimbing untuk mengirimkan hadrat fatihah yang utama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ملكات المقربين وأنبياء المرسلين وأنبياء المرسل وإلى حضر النبي الله حضر في هذا أنا رأيت من الصحورين في هذا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخصوصا يا صاحب المقام توكل عليه. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan sahabat-sahabat berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita bil barakati karamatil auliya Tok Kenali. Baik sahabat mirsa, dari negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia, saya Tuan Guru Fikri Juliansah. Terima kasih atas perhatian semua sahabat. Doakan terus perjuangan dan perjalanan saya dan perjuangan saya dakwah di penghujung akhir zaman dan perjuangan saya menggemakan ziarah spiritual Nusantara. Dari makam Tok Kenali di negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi anda yang berminat dengan koleksi aksesoris ziarah spiritual kami di negeri Kelantan Darul Naim, Malaysia, silakan menghubungi WhatsApp +62 812 9779 9779.
Sampai jumpa lagi di Ziarah Spiritual Nusantara berikutnya. Saya Tuan Guru Fikri Jansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.